Lift and drop. Nah. Strike. Mantep ini. Oke, akhirnya dapat juga. Oke guys, selamat datang di channel Mancing Dari. Oke guys, kali ini gue pengen nyelesain misi yang ada di Amazon Mails, yaitu Caiman Swim Bait, dengan tujuan terakhirnya adalah nangkep fighter shark sebesar 200 kg, bro. Nah, kali ini kita langsung track aja misinya, dan tugas pertama adalah catch black caiman atau nangkep kayak biawak gitu yang ada di sela-sela rumput. Jadi kita juga punya 3 spot. Spot pertama itu nggak jauh sih, deket. Tinggal klik aja ini di map ini, langsung masuk dan kita castingin di sini. Jangan lupa pakai major popper atau walker yang untuk di atas tutup water. Nanti kita lemparin satu-satu ke arah situ, ke arah yang bakung-bakung itu atau dedaunan itu, karena di sanalah para biawaknya nanti makan. Cuman agak susah ya guys, biasanya nyangkut di rerumputan, di dedaunan dan bakung-bakung itu. Saya aja udah berapa kali percobaan ini dan gagal, akhirnya berhasil sampai 5 kali. Dan kita mengumpulkannya itu kan 5 biawak, biawak-biawakan lah, susah lah ngomongnya black caiman. Dan posisi mapnya ada di sini guys. Di spot kedua kita pergi, nah di spot kedua ini mapnya ada di sini guys. Kalian bisa langsung screenshot guys. Oke, kita langsung castingin, tapi kali ini saya pakai walker. Titiknya ada di situ ya. Oke, dapat satu guys. Dan kita pindah lagi ke spot paling ujung ya guys. Nih dia spot paling ujung. Kalian bisa lihat dan pause videonya, bisa screenshot. Di ujung itu di sana guys. Oke, kita pergi karena udah tidak menghasilkan lagi di sini. Dan singkat cerita pun kita sampai ke sini di spot yang ketiga. Posisinya ada di antara kayu-kayu nanti di ujung sana. Pokoknya dia yang ada kubangan dan kalian bisa pakai popper atau walker. Nah, di sana ya guys ya, lempar sejauh itu. Nah, dapat guys. Oke, dapat ya. Nice one. Sekarang ke arah sana. Pindah sedikit. Dan dapat lagi guys, tinggal satu. Sama kita ke arah sana. Oh, ini salah lempar. Dapat nih, nyangkut. Lah, malah dapat. Selesai guys, misi yang ke-5, black caiman yang ke-5. Oke, selanjutnya kita pergi ke titik yang kedua. Ini bukan black caiman, kayak kita harus menemukan suatu tempat apa pemujaan gitulah. Nah, tempatnya langsung klik aja di situ. Nanti misi yang black caiman selesai.
Oke, misinya selesai dan sekarang tugas kita adalah nangkap Fighter Star. Fighter Star. Dan spot Fighter Star itu ada di ujung, di spot antara bakau. Nanti di terakhir video saya kasih tahu spot yang biasa orang mancing ikan hiu di Amazon Maze, pokoknya di situ. Tapi saya ngambil yang pojokan. Jangan lupa di track dulu misinya, abis itu kita pakaikan umpannya. Nah, saya udah pakaikan umpannya ini, kebetulan udah saya pakaikan. Langsung aja kita castingin ya. Untuk teknik castingnya itu bisa stop and go, bisa lift drop. Yang penting dia agak di bawah ya guys ya. Dia di nggak terlalu dikatakan dasar, nggak juga dikatakan agak ke atas, nggak juga. Yang penting swim baitnya ini, lure-nya ini kan bisa swimming, bisa berenang di bawah. Karakternya Fighter Star juga makannya agak bawah sedikit lah. Biarin ya, dan apa yang terjadi? Oke, boleh pakai twitching, lift and drop. Nah, strike. Mantep ini, gede ini guys, besar ini, pasti besar ini. Inilah Fighter Shark. Ayo, ayo kita tarik dulu. Nah, sudah dekat ini. Ayo sini dong. Oke, akhirnya dapat juga Fighter Shark 200 kilo, bro. XP-nya tuh, XP-nya gede banget. Kita foto dulu ya. Dan terakhir, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, tinggalkan like-nya dan juga komentar. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Dan saya akhiri, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam mancing dari